Hey ho, pop gengs kesayangan aku. Bosan sekolah online, gak ada teman, jadinya pun bosan sambil ngerjain tugas walaupun otak panas. DP Kocha kembali eksis nih. Ada yang udah pada bosan gak sih sekolah atau kuliah online seperti yang dinyanyiin bocah lugu ini? Aku ngerti gimana perasaan kamu, tapi ya mau gimana lagi coba? Daripada bosan, nih aku udah kumpulin berbagai momen kocak para bocil saat belajar online. Kamu pasti udah gak asing sama kelakuan Rafa dan mamanya yang bikin ngakak setanah air pas dapat tugas merekam video belajar Pancasila ini kan? Pancasila satu yang Tuhanan. Ketuhanan! Ketuhanan yang mana Esa? Yang Maha, M-A-H-A, M-A-M-A-H-A-H-A, Maha Esa. Nani? Omae wa mou shindeiru. Emang pandemi ini ngeselin banget sih ya Pop Gengs. Mama di rumah jadi nambah kerjaan deh buat ngajarin anaknya. Kalau udah kejadiannya seperti ini, ya mau gimana lagi? Yang ngambek gantian anak dan emaknya. Cowok he. Hi, tulis number. He. Hi. Ini loh he. Iya bacanya hi. Semua orang kayaknya jadi makin level up nih tingkat kesabarannya. Gak cuma mama di rumah, gengs, tapi bapak ibu guru di sekolah. Ada yang tahu gak sih ibu guru ini ngomel-ngomel bilangnya apa aja? Cuki kalian ini orang bilang jangan omong kalian kiwain orang kiwain miwe. Emang ame emang kalau miwe terlepas tutur miwe apa banyak. Pikir ini orang untuk main gila kan? Kalau bapak guru ini sih, aku salut deh. Gak ikutan marah pas muridnya mancing emosi pas lagi belajar, malah main game. Ih, udah saling dekat-dekat, kita saling ngasih kan. Bilang apa tadi kamu, nak? Tapi salut juga sih sama muridnya yang jago ngeles. Apa tuh? Ada apa tuh? Protes ya? Ada yang protes? Kalau sudah mengasih... Maaf, teriak. Ini, batuk. Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan aja sih pandemi bisa segera berakhir ya, biar anak-anak dan guru bisa ketemu langsung lagi. Emaknya nggak perlu repot ngajarin. Kasian juga soalnya kalau udah kayak gini di rumah. Jangan lah, Bu. Siapa yang ada? Udah mau jawab, malah ibu ngomong hilang jawabannya. Tuh kan hilang otaknya. Ada ini juga nih, gara-gara kelamaan sekolah online, sampai tidur dah tuh otaknya. Aduh, bangunlah kau otak. Otak! Mas, ada katanya. Ini otak kayak gini. Harus bangun kau otak. Bangun gua baik kau otak. Ada juga nih Pop Gengs, kelakuan bocil yang kayaknya otaknya belum dibangunin juga sih. Disuruh bikin tugas, malah jadinya kayak gini. Ini. Ini adalah mahkota bunga. Fungsinya ini. Fungsinya ini. Gak heran sih. Soalnya coba deh kamu lihat gimana instruksi dari bapak gurunya saat ngasih tugas. Kalian jelaskan. Mahkota fungsinya ini. Asli copy paste ya bocilnya. Jadi kalau kayak gini siapa nih yang mau disalahin menurut kamu Pop Gengs? Kalian jelaskan. Mahkota fungsinya ini. Fungsinya ini. Ya gitu deh susahnya belajar online. Belajar offline aja kadang gak jelas ya, apalagi kalau cuman online. Gak cuman bocil nih, para remaja dan mahasiswa pun sama sih, ya enggak? Tapi ada sisi bagusnya juga sih, daya kreativitas jadi muncul tuh. Lihat aja nih kelakuan Naruto jadi-jadian yang bikin takjub dosennya sendiri, sampai pengen diajarin pula. Sultan. Kok Sultan bisa hilang? Ini sini.
Sultan bisa hilang ya? Nah, berkat si Sultan kayaknya nih, guru ini juga ikut-ikutan menghilang ala Naruto deh. Atau Sultan yang niru bapak ini? Ayo, siapa yang niru siapa ini? Bapak udah mau pergi duluan ya. Kendala lain kalau belajar online apalagi ya? Ah, ini nih, jaringan yang suka hilang-hilang. Lihat nih, kasian banget ibu gurunya jadi bahan jokes pas sinyalnya buruk. Sentong malah cosplay quiz TV, pakai minta password segala. Edah. Tapi seru ya. Halo? 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 Passwordnya, Bu. Passwordnya, Bu. Yang belajar sambil mandi. Ada cantik, ada. Itu siapa yang mandi itu? Yang belajar sambil tidur? Banyak. Kamu pasti salah satunya juga kan? Iya kan? Iya kan? Tingta. Dongqian. Yang ngelawak? Oh, juga ada. Sampai si Juanet kena tegur tuh gara-gara bikin gurunya ngeri sendiri. Gak sadar kalau lagi ngelawak ya. Kalau yang ini lebih parah sih ngelawaknya. Ngeprank guru kompak sekelas pada pasang nama reconnecting. Sampai ketahuan dah Juleha ternyata ketiduran. Saking santainya nih, bahkan ada yang belajar sambil tiduran. Terus pakai sarung pula. Lu kate ini bos kamling. Mantep banget Rivaldi, Rivaldi. Enak banget Rivaldi kamu sambil makan ya. Serba salah juga sih. Pengen sambil santai, tapi kamera kudu mesti nyala. Nah, anaknya si Mister sampai gak nyadar tuh ke toilet sambil bawa laptop dan kamera masih on. Asli dah, apes, apes. Dan sebagai penutup nih, aku kasih bonus deh berbagai momen kocak saat dapat tugas bikin video di rumah. Check it out. Untuk situasi pandemi ini, tadi sudah saya sampaikan, bahkan Pak Desa sudah sampaikan juga kepada mahasiswa yang kebetulan misalnya jangan ada